Jadi saya memang meminta kepada tim untuk mendatangi tempat-tempat yang memang berolahraga pada hari Sabtu pagi atau Minggu pagi. Dan kebetulan hari ini ada di Kelapa Gading, luar biasa. Saya juga nanya kiri kanan yang tadi senam bersama-sama itu ada yang umurnya 80, 79. Jadi artinya hidup sehat di Jakarta itu menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan saya merasa hari ini betul-betul yang saya nggak nyangka keringat saya banyak banget. Ini Tinatun yang ngaturin. Jadi terima kasih bahwa senam aerobiknya luar biasa. Mas, ngomongin soal olahraga sehat, berarti kan ini ngomongin soal ruang terbuka hijau dan juga ruang-ruang untuk bukan hanya olahraga tapi untuk teman-teman bermain juga ya anak-anak. Jadi sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah, dan kalau saya diberi amanah maka ruang terbuka hijaunya juga harus dinaikkan. Sekarang ruang terbuka hijau kita itu hanya 10% dan sangat kurang untuk kota yang sebesar Jakarta, kemudian juga akan menjadi kota global. Maka ruang terbuka hijau menjadi hal yang utama. Jadi tempat-tempat seperti ini harusnya betul-betul dirawat oleh pemerintah kalau memang sudah menjadi tanggungan pemerintah. Kalau masih tanggungan pengembang, maka pengembang juga harus bertanggung jawab untuk itu. Mas Bram, tadi bilang ada LRT dan MRT gratis untuk ASN, gimana Mas Bram? Jadi saya sudah mempelajari dan saya yakin skemanya bisa. 15 golongan yang akan digratiskan, yang sekarang sudah gratis naik busway, kita akan gratiskan kalau saya diberi amanah untuk naik MRT dan LRT, tetapi untuk itu harus bekerja sama dengan pemerintah pusat karena ada bagian-bagian yang juga bagiannya pemerintah pusat. Kalau itu dijalankan maka bukan hanya Jakarta yang mendapat manfaat, tetapi yang dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang, Tangerang Selatan, semuanya mendapatkan manfaat. Dan kami sudah menghitung, kemarin kebetulan saya bertemu dengan para ahli transportasi, itu sangat-sangat-sangat dimungkinkan. Berarti untuk anggarannya ini akan perpaduan antara pusat dan Iya. Karena untuk MRT dan LRT kan anggarannya berdua, termasuk untuk KRL. Tetapi untuk busway kan memang 14 koridor itu sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Jadi untuk itu harus duduk dan kerjasama. Dan sebenarnya usulannya pernah dilakukan, tapi tidak pernah dieksekusi. Hari ini kan didampingi juga sama Mbak Tinatur ya Mas Pram. Mungkin ada tanggapan juga nih kan di koalisi sebelah ini sudah mengumumkan ada 493 yang akan masuk tim sesnya, dan di situ juga banyak generasi muda, banyak artis-artis juga. Mungkin ada tanggapan sedikit Mas? Ya, mudah-mudahan tim sesnya bisa bekerja maksimal buat sebelah. Saya melihat efektivitas itu menjadi yang penting. Memang saya kurang lebih 150-an lah, tetapi rapat-rapat mereka ada, kalau dilihat efektivitas di lapangan saya nggak kalah dengan yang 400 karena di ruang publiknya lebih banyak, kemudian juga acara saya rata-rata sehari bisa 9-10 kali, acara terbukanya bisanya 5-6 titik, dan saya merasa dengan hasil survei yang ada, apa yang saya bayangkan ternyata on the right track, bahkan lebih cepat daripada lebih cepat daripada yang saya perkirakan. Tapi kalau kita selesai poll tracking ini, pengamanan basis suara di Jakarta Utara itu kan dan Jakarta Barat juga jadi basis PDIP. Jadi basis kalau untuk Pilgub saya tidak melihat hasil suara di pemilu legislatif. Tetapi saya lebih melihat bahwa ini pertarungan figur, sehingga dengan demikian orang beranggapan saya tidak bisa masuk di Jakarta Timur, tetapi saya mendapatkan banyak sekali dukungan support dari tokoh-tokoh yang dulu mohon maaf dulu mendukung Mas Anies, terutama para kiai, tokoh Betawi, tokoh Jawa, bahkan semalam ada wayangan yang dibuat untuk kelompok komunitas. Sehingga dengan demikian semua komunitas yang ada saya akan masukin. Walaupun katakanlah itu komunitas yang sudah mendeklar untuk mendukung salah satu calon. Tapi kalau dari survei poll tracking ini masih tinggi nih dari RK sama Suswono, ini tanggapannya dari tim dari depan, 0 dari 0 menjadi 31 itu kan udah tinggi banget. Dari 0 loh. Berarti ke depannya untuk menaikkan pokoknya naik. Saya yakin on the right track. Mudah-mudahan minggu depan ini ada yang mengumumkan, mudah-mudahan naik lagi. Pokoknya yang penting trennya positif itu aja. Ya. Penegasan soal ruang terbuka hijau tadi kan memang akan dilakukan secara merata ya, tapi kebanyakan di Jakarta ini masih menumpuk di Jakarta Pusat, di Menteng dan sekitarnya. Ini tanggapannya seperti apa? Karena ya, itulah yang menjadi kewajiban. Harus ada betul-betul yang namanya pemimpin itu bersimpati dan juga mau melaksanakan. Kalau saya nggak usah terlalu banyak kampanye untuk itu, ruang terbuka hijau itu sudah menjadi kewajiban dan dalam undang-undang disebutkan.
bahwa Jakarta itu sekarang hanya 10%, harus naik bisa sampai 15-20%, termasuk persoalan-persoalan dasar ya. Karena Jakarta begitu kompleks, saya bersyukur dulu mungkin saya ketika di awal saya merasa kaget, tapi saya sekarang bersyukur karena dalam banyak hal saya bisa berinteraksi dengan masyarakat yang memang membutuhkan. Terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang aksesnya sangat susah. Jadi seperti kemarin saya juga banyak sekali belajar untuk sesuatu, ya. Mas, ngomongin soal elektabilitas sedikit, mungkin dari Mbak Tina yang mewakili generasi anak muda, melihat elektabilitas Mas Pram dan juga Bang Dul di anak muda bagaimana? Yang pastinya kalau dilihat dari survei dan lain-lain, melesatnya tinggi banget, langsung Jakarta menyala pokoknya ya, nomor 3. Ya, karena apa? Memang Mas Pram ini dulu kan nggak sempat dimasukin ke apa survei. Gitu ya, dalam waktu ini kan surveinya juga masih kampanye 7 hari, kalau misalnya 8 hari. Ini 7 hari aja udah langsung 31%. Saya rasa nanti another 7 hari lagi atau 30 hari lagi udah 60%-an lah. Amin. Anak muda, apa yang mungkin bisa ditonjolkan? Kalau dari kami sih sebenarnya kita kan butuh pemimpin yang betul-betul tahu masalah Jakarta. Ya, jadi kalau misalnya dibilang Mas Pram itu tahu Jakarta, kalau Bang Dul itu Jakarta tahu, kan begitu. Nah, kalau Mas Pram tahu Jakarta karena beliau berpengalamannya sudah luar biasa. Dan memang banyak hal juga, ini kan saya juga sebagai wakil masyarakat gitu ya, ada beberapa hal yang tidak bisa ditindaklanjut karena kurang integritas dengan pemerintah pusat. Nah, saya rasa Mas Pram ini orang yang sangat-sangat tepat untuk bisa menyelesaikan masalah itu untuk Jakarta. Gitu, dan pastinya untuk anak muda yang apa adanya belanja masalah, Mas Pram langsung ditanggapi, langsung dengar langsung, karena itu aspirasi yang benar-benar dari masyarakat. Kalau jadi bukan yang muluk-muluk, yang bahasanya apa, tapi yang betul-betul nanti bisa dikerjakan dan realistis ya. Oke ya, makasih ya, makasih. Sekali-sekali ikut ini dong. Olahraga bener nih Mas. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.